Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua. Jumpa lagi di channel YouTube saya Mama Ina. Di video kali ini saya mau bikin bolu pisang coklat ya Bunda. Ini semua bahan udah saya siapkan. Di sini ada pisang yang udah saya kupas beratnya 200 gram. Untuk pisangnya bisa pisang apa aja ya. Di sini saya menggunakan pisang raja ya. Dan nimbangnya itu setelah dikupas seperti ini. Lalu coklat bubuk saya pakai 40 gram, gula pasir 200 gram, dan ini tepung terigu 200 gram juga, minyak goreng 150 ml, 4 butir telur ayam, 1 bungkus vanili, 1/4 sendok teh garam, susu coklat 1 saset berat 40 gram, lalu SP 1 sendok teh ya. Nah, di sini langkah pertama saya akan campur tepung sama coklat bubuknya ya. Ini satu bungkusnya berat 25 gram. Jadi saya butuh 40 gram. Ini saya sisakan ya untuk satu bungkus satunya. Saya sisakan sedikit. Lalu ini saya akan campur terlebih dahulu. Oh ya Bunda, sambil nonton pastinya jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video baru saya, karena di sini tiap harinya saya akan upload satu video ya. Selanjutnya saya akan haluskan pisangnya, dan di sini untuk menghaluskannya saya pakai food chopper CH 100 yang ukuran 700 ml ya Bunda. Ini pisang saya masukkan, serta saya tambahkan kental manis coklatnya. Ini biar rasanya makin coklat, saya pakai kental manis coklat ya Bunda. Nah, selanjutnya ini saya tutup. Kalau Bunda mau beli food chopper CH 100, untuk cara beli dan harganya bisa dilihat di kolom deskripsi ya. Ini tinggal kita taruh motor mesinnya dan tinggal kita tekan-tekan aja. Nah, ini udah cukup ya, cepet banget ya Bunda. Karena saya mau pisangnya itu lumer, jadi saya food chopper aja, jadi hasilnya halus seperti ini. Tinggal kita ambil mata pisaunya aja seperti ini ya. Saya bersihkan, lalu pisang saya akan sisihkan dulu. Selanjutnya ini saya siapkan wadah, saya masukkan gula pasir, lalu 4 butir telur ayamnya. Ini telurnya ukuran sedang ya Bunda. Lalu 1 bungkus vanilinya dan SP 1 sendok teh. Lalu SP 1 sendok teh ya. Selanjutnya ini dimixer dengan kecepatan tinggi sampai mengental sekitar 8 menit. Nah, ini ya, ini sudah cukup. Saya akan padamkan mixer. Selanjutnya saya akan masukkan pisang yang udah dihaluskan, lalu saya akan mixer sebentar. Selanjutnya saya padamkan lagi mixernya, lalu tepung terigu dan coklat bubuk yang udah dicampur tadi saya masukkan sambil diayak biar hasil bolu pisang panggangnya ini nanti lembut. Saya akan aja pakai sendok. Selanjutnya ini saya mixer lagi dengan kecepatan rendah, asal tercampur aja. Nah, cukup. Selanjutnya saya padatkan mixer sedikit, saya angkat biar semua adonan turun. Saya sisihkan dulu mixernya. Selanjutnya saya akan tambahkan minyak goreng 150 ml. Dan ini saya akan lanjutkan ngaduk pakai spatula aja. Dan ini
garam saya masukkan sekalian, lalu dicampur kembali sampai benar-benar tercampur. Nah ini kelihatan minyaknya, saya buka yang bawah, udah nggak ada endapan ya, benar-benar udah tercampur. Selanjutnya saya akan siapkan loyang. Ini untuk loyangnya udah saya siapkan ukuran 22 x 22 x 7 ya bunda tingginya. Udah saya olesi margarin dan taburi sedikit tepung, lalu adonan pisang coklatnya ini saya tuang semua ke dalam loyang. Nah setelah selesai, selanjutnya saya hentakan biar gelembung anginnya keluar, lalu ini siap untuk dipanggang di panci ya. Nah ini udah saya panaskan pancinya selama 10 menit, saya buka, jadi posisi pancinya udah panas ya. Dan itu di bawah sarang pancinya itu saya kasih pasir yang buat bangunan itu bunda, gunanya biar panasnya itu menyebar, enggak hangus kuenya, jadi enggak langsung ke loyang, diserap dulu oleh pasir ya. Selanjutnya ini akan saya tutup dan dipanggang selama 25 menit sampai matang dengan api sedang cenderung kecil aja. Nah setelah dipanggang selama 25 menit ini bulu pisangnya aromanya udah wangi banget. Wow, seperti ini udah matang, bisa kita tes dengan tusukan sate. Kalau halus seperti ini benar-benar sudah matang. Selanjutnya saya padamkan api dan akan saya angkat, lalu saya keluarkan dari loyangnya ya bunda. Maaf ini berisik, lagi hujan bunda. Nah selanjutnya bulu pisangnya akan saya keluarkan dari loyangnya. Wow seperti ini bunda, montok banget ya. Nanti kalau dingin tinggal dipotong-potong ya. Nah selanjutnya akan saya potong, kita lihat dalamnya sama-sama. Dipotong aja sangat lembut banget bunda, pastinya ini bolunya itu sangat lembut. Lembut banget, sama sekali nggak bantat. Silahkan dicoba ya bunda. Terima kasih udah selalu nonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.